Warga Depok, mana suaranya? Berbanggalah kamu karena semua tempat ini ada di Depok. Cantik dan asri. Ini dia 3 tempat keren di Depok. Percaya nggak kita bisa menikmati pemandangan hijau ala puncak di Depok? Ini nih tempatnya, Beranda Depok Cafe and Resto. Sebelum masuk, kamu nggak akan nyangka deh kalau dalamnya sekeren ini. Tempat ini cocok banget buat nongkrong setelah pulang kuliah atau kerja. Kalau kamu datang malam hari, kamu juga bisa nikmatin live musiknya. Suasana di sini seger banget dan barusan aku pesan bebek Depok, hot sushi dan Tahiti ice cream. Bebek Depoknya sendiri rasanya gurih banget dengan dua varian sambalnya yang super pedes dan enak banget. Dan hot sushi-nya ini dia menggunakan daging ayam yang rasanya pedes, manis, gurih. Dan minumannya ini Tahiti ice bowl, super seger, apalagi cocok di udara panas kayak gini. Dan di dalamnya ada agar-agarnya, jadi seger manis gitu. Gak kalah hits, warung kopi Nako Depok. Saat pertama masuk, parkirannya luas banget. Benar-benar memudahkan kita yang bawa kendaraan pribadi. Dari parkiran aja udah kelihatan bangunan kafenya ini. Walaupun namanya Kopi Nako, di sini kamu juga bisa nyicipin berbagai makanan khas Indonesia loh. Jadi jangan takut kelaparan ya. Kali ini aku lagi nyobain Kopi Nako yang harganya cuma Rp23.000 aja. Ini tuh perpaduan dari susu, espresso, dan juga gula aren. Susu dan kopinya balance banget. Dan juga kopinya nggak terlalu strong, jadi pas banget nih minum untuk sore-sore kayak gini. Satu info lagi buat kamu yang mau datang ke sini. Siap-siap bersabar, karena saking ramainya kamu akan sulit menemukan meja kosong. Nggak jauh-jauh dari Kopi Nako, satu lagi cafe yang wajib kamu datangi, Walking Drums Depok. Lagi-lagi mata kamu bakal dimanjakan dengan desain bangunan yang minimalis dan modern. Apalagi kalau kamu kesini malam hari, lampu-lampunya cantik banget. Pilihan minuman dan makanan di sini bervariasi, tapi menu favoritnya adalah carbonara, pizza mushroom and smoked beef, dan cappuccino-nya. Juara banget deh! Di sini suasananya pas banget untuk dinner sama temen atau pasangan. Misalnya, ngedate tadi pulang kampus ataupun balik kantor gitu kan. Nah, aku lagi order carbonara, pizza mushroom and smoked beef, dan cappuccino. Rasanya nampol dan gak bikin kantong jebol. Nah, sekarang udah tahu kan, ternyata Depok punya tempat-tempat hits yang gak kalah menarik. Ayo gunakan fitur simpan dan koleksi supaya kamu gak kelupaan rekomendasi restoran ini. Caranya, yang pertama, cari restoran favorit kamu, klik icon simpan di sudut kanan atas, lalu buat judul koleksi. Selanjutnya, kamu bisa nambahin restoran favorit kamu ke dalam album koleksi yang sama. Dan yang terakhir, kamu bisa share album koleksi kamu juga loh. Traveloka dulu, kayak pengalaman kemudian.